Sampun Bu, katanya waktunya sudah siap.
Okay. Ya, sekian dari kami kurang menyampaikan maaf lahir dan batin. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat bilang kepada KOMI, Komunitas Olahraga Muslim Indonesia Taiwan yang ke-9. Semoga KOMI semakin jaya dan sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. KOMI berjuang ya. PTINU bermanfaat untuk umat Allah Akbar Barakallah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mata Yang Taizong dan juga Kau Siung. Ya. Luar biasa penampilannya, sungguh merdu, indah sekali. Semakin siang semakin hangat. Mau lanjut Bapak Ibu? Oke lah, kalau lanjut mari kita saksikan penampilan berikutnya, yaitu dari PSHT ya. Bukan. Oh, FKKBBIT. Oh, Ibu ditanya dari Ibu, mohon maaf. Dari Rebana FKKBBIT, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan setelah itu baru dari PSHT. Mana ini Bu, Bapak-bapak dari FKKBBIT? Bu Ibu, dikasih jalan dong untuk Bapaknya. Oke, oh ada Ibunya juga. FKKBBIT ini adalah forum kerukunan keluarga besar warga Indonesia Taiwan. Ini nanti yang ingin bergabung dengan FKKBBIT bisa menghubungi Bapak Abdul Syafat. Seperti itu, oke. Tepuk tangan yang meriah untuk FKKBBIT. Kita kibarkan benderanya KOMI untuk penyerangan kita siang hari ini. KOMI berjuang yuk. PMI luar biasa. Satu lagi untuk say to your husband, I love you, and you love me, and you love Lopan. Yeah. Ya, kalau malah nampak uyuh ini, nggak apa-apa, bro. Ikilah. Apa? Saya itu tahu arti sahadat dalam bahasa Inggris, tapi saya khawatir salah. Gimana ya terjemahin ini ya? Pakai bahasa Mandarin saja ya. Pak, saya minta nanti terjemahkan pakai bahasa Mandarin saja. You can Mandarin language? Yes. Oh yes, mana? Terjemahin sih ini bahasa Mandarin. Begini sih.
Mbak-mbak siapa? Mbak siapa yang bisa? Yang Mandarinnya bagus siapa? Nah, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan kecuali Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Allah. Bisa? Mandarin? Nanti tonton kok ngomong sama saya. Namanya aku Mandarin. Oh, jadi kamu ingat ini dulu. Baca sahadatnya bareng-bareng. Ini orang, ini kita terjemahkan. Sahadatnya with me. You can say sahadat with me. Ya, together with us, okay? Ya, terangin. Kalau yang lain disaksikan, ini beruntung banget jenengan bisa menyaksikan orang yang masuk Islam. Karena apa? Kita akan menyaksikan begitu mereka berdoa membaca sahadat itu seperti bayi. Dosanya kemarin diampuni semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalian menjadi saksinya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. An la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang dari Indonesia, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Coba yang dari Mandarin. Ayo. Kamu tembaknya. Ayo. Dari mana? Bisa bahasa Inggris sendiri. Itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. You can translate this syahadat to English language. And you know? Sya'ashadu. You can translate to English language, please. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. You translate it to English language. It's translate to reading English. Oh, no reading English. Translate to English language. From Arabic to English language. You get? To Mandarin. From Arabic to English language. From Arabic to English, you can? How? Ah, sini, Mandarin. Mungkin dah saya biar. Mandarin. Ayo. Ayo. Sini sama Mandarin, coba sini sama Mandarin. Ini ya, kita. Ya, coba ayo ditutup. Ayo, udah. Yes. Ini ayo wis. Wayahi. Oh, lagu gak terjemahan, kayak suwe banget pantesan. Siapa yang bisa? Eh, sini-sini, Mbak. Sini-sini. Bisa. Sini-sini. Sudah ini bisa ini. Sini-sini. Mbak-mbaknya sini. From Arabic to Mandarin language. Saya ulangi dulu. Miss. Coba. Saya setelah ini baru kamu ya. Yo, ashadu. Ashadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. I believe. No God. Satu kata-kata saja. I believe that no prophet, but Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I believe no God without Allah. Kecuali Allah. And I believe
dan Muhammad is prophet Rasulullah. Alhamdulillah. Kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu lagi. Oh, bakteri-bakteri semuanya. Liriknya. Kamu bahasanya apa? Sunda? Oh, Jawa. Namanya siapa? Alhamdulillah hari ini tidak hanya hujan air tapi juga hujan hidayah. Alhamdulillah. What is your name? Jawa. Jenengmu siapa? Brianto. Oh, Brianto api Brian. Bagaimana tau ada ngedrom aku. Brianto, asli di mana Mas Brian? Dari Salatiga. Ya, salah telur di sepuluh ya. Salatiga. Agamanya kemarin apa? Buddha. Buddha. Amit Abah itu ya. Sekarang yakin masuk Islam? Hakul yakin. Kadang-kadang aja mas. Orang gak sih, nyedak mikir-mikir, nyedak-nyedak sakamu ya. Ya, gak ada yang maksa? Enggak. Ya, diterukan Gus Miftah. Ashadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad. Adalah Utusan Allah. Alhamdulillahirrabbil. Kita doakan mereka bertiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahum binuril iman. Allahumma nawwir qulubahum binuril islam. Allahumma nawwir qulubahum binuril ihsan. Allahumma nawwir qulubahum binuril Muhammad. Allahumma nawwir qulubahum binuril hidayatika. Kama nawwartal ardha binuril samsika. Albada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalian bertiga hari ini lebih suci daripada saya. Lebih suci daripada kita semua. Kenapa? Karena mulai hari ini dosa-dosa yang kemarin semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tolong doakan saya ya. Mbak, tolong doakan saya. Karena doamu hari ini yang paling suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda janda-janda ini dosanya banyak. Hah? Dari Alis Umar. Masya Allah. Anda dapat hadiah umroh dari beliau. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Luar biasa. Dari mana mas? Dari Kamis Rumah. Dari Kamis Rumah umroh ya. Untuk Mbak. Bisa diambil kapan saja. Insya Allah biar Mbak siapa namanya? Karena Bali. Pakai Kamis Rumah buatan saya. Oh, ya. Mudah-mudahan ya. Bisa bertamu ke rumah Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya. Okay. Ya. Sebelum saya lanjutkan, panitia mau ada kota infak. Silakan siap-siap. Sudah. Oh sudah siap. Sudah apa belum? Sudah. Belum katanya kamu bilang sudah. Oh yang pagi sekarang mau lagi gak? Bawa uang gak? Enggak. Selalu. Saya minta lagunya Mbah Mun. Satuna fi dunya fauzuna bil ukhra bi hadijatan tubara wa fatina kasara bi hadijatan tubara wa Kugaro, wabadi madasara.
Tersaduna fi dunia, tersaduna fi dunia. Satu negara namanya Indonesia.
dan yang bisa menyatukan ini hanya ideologi Pancasila. Ayo diwoco Pancasila bareng-bareng. Aduh, sapa sing pengen mimpin? Ayo Wani, berani mimpin Pancasila? Pakai duit 200.000. Mau rawani saya ini ngaco. Pinjamannya, saya pengen ngajari nasionalisme kepada anak-anak BMI, kepada anak-anak Duta Bangsa. Mana miknya? Sini. Yang berani maju Pancasila 200.000. Saya paling tua. Oh, ini si tua. Ayo, ayo mbak, STNK, setengah tua, lengkap-lengkap. Semuanya ditirukan. Kalau kamu cinta dengan Indonesia, semuanya harus paham Pancasila. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo mbak, berdiri. Yuk semuanya, jangan berdiri dulu. Oh, banjir. Ayo. Hadap sana mbak. Ayo diterukan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Tanya duit. Sama ada ya. Musuh gua pokok. Masa aku menafkahi orang lain? Apa? Halo, cangkeme rondo. Ana tangis kelayung-layung, tangis rondo, atine bingung, nangis saben dengu, turu dewe, ana sing ngancani. Ditumpahi ngarang-ngarang. Itulah alasannya kenapa saya menolak khilafah. Karena setelah zaman Khulafaur Rasyidin terbukti khilafah itu gagal, maka khilafah tidak boleh masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hidup mati tetap Pancasila. Shalawat Nabi Muhammad. Makanya kalau ada orang bawa-bawa khilafah, ditolak. Karena tidak cocok dengan karakteristik bangsa Indonesia. Yaudah yuk, semuanya berdiri, nyanyi selawat hasbi robbi, kemudian berdoa. Kasihan yang banjir di situ. Ayo berdiri semuanya. Selalu ala